Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. Ini adalah salah satu kegiatan pelayanan publik yang ada di salah satu instansi tempat saya bekerja. Kita menyelenggarakan PPDB atau bisa disebut juga penerimaan siswa baru, yang mana tahun ini sudah masuk tahun ajaran baru. Murid untuk melakukan pendaftaran secara daring. Sebelum pendaftaran dibuka, saya menyiapkan barisan kursi agar calon orang tua murid merasa nyaman mengantre. Setiap ruang dan meja diberi petunjuk dan keterangan yang jelas agar mudah dipahami. Demi kenyamanan bersama, pelayanan publik berikutnya yang kami berikan adalah dengan memberikan nomor antrean dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini guna menjaga semua orang terhindar dari paparan COVID-19. Tim kami juga membantu para orang tua murid mengecek kelengkapan arsip yang diperlukan, membantu hingga putra-putrinya terdaftar di sekolah kami. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke ibu itu. Coba ke Peru enggak? Ya. Oke. Rasul 1-3. Tapi sebelumnya, sebelum menampilkan bagaimana PPDB itu, mari kita sama-sama untuk memakai masker, menjaga jarak untuk kesehatan kita.
saat pertama kali orang tua murid peserta didik datang ke sekolah, kami meminta terlebih dahulu untuk mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Selanjutnya, diminta untuk memakai hand sanitizer. Di sini akan kami jelaskan terkait dengan PPDB Kota Bogor, terutama untuk SDN Bantar Kemang 1. Selanjutnya, orang tua peserta didik diarahkan ke ruang pendaftaran. Di ruang pendaftaran ini, orang tua peserta didik akan mendapatkan penjelasan terkait dengan syarat-syarat PPDB. Alim Prik Implementasi Pelayanan Publik. Saya bertugas di SD Negeri Kedung Halang 1. Ya, menurut saya sebagai guru, selain kita memberikan pelayanan kepada siswa, memberikan materi pelajaran, memberikan nilai, memberikan penjelasan yang baik kepada siswa, tapi ada beberapa hal juga yang kita melakukan pelayanan publik, seperti kegiatan berikut ini, yaitu penerimaan peserta didik baru. Para penerima peserta didik baru, kita juga wajib melaksanakan pelayanan publik, yaitu tidak lupa mengingatkan atau menjaga protokol kesehatan kepada sesama, kemudian memberikan arahan yang tepat, lalu disambut dengan senyuman, menyapa. Oke, nah materi kali ini adalah piramid yang tadi namanya limas. Jadi kalau limas itu tadi kita lihat kalau rumus segitiga itu apa? Rumus segitiga? Rumus segitiga? Tinggi bagi dua. Nah kalau bahasa ini, kalau yang tadi sudah bisa, mah mungkin sebisa yang ini. Yang lainnya biar kebagian juga. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, minimal kan di sini nggak ngertinya. Kalau ngertinya di UTS repot. Ada enggak? Siapa aja bebas. Salah juga enggak apa-apa.